Lo sigo. Ok. Oppo a tu jutes. Mano. Ini dapat kiriman dari Ainis TV setelah mengikuti lomba Mojok Ainis TV 2019. Saya masuk dalam daftar 100 video yang terpilih. Curah hujan yang tinggi di Kabupaten Jayapura periode Januari hingga Maret 2019 lalu selain menyebabkan banjir bandang di Sentani, Kabupaten Jayapura Sabtu 16 Maret 2019 yang menelan ratusan korban jiwa juga berdampak pada tenggelamnya pemukiman warga di seluruh pinggiran Danau Sentani termasuk Kampung Ayapo di Distrik Sentani Timur. Situasi itu menyebabkan warga Kampung Ayapo meninggalkan rumahnya dan mengungsi ke gereja, sekolah, dan balai kampung yang berada di tempat yang lebih tinggi. Pemerintah dan berbagai komunitas di Jayapura merespon kondisi itu dengan menyalurkan bala bantuan, baik berupa pakaian layak pakai, obat-obatan, dan kebutuhan pokok lainnya.